Nah, begitu. Iya. Halo teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Drone Bagus dan Murah. Nah, hari ini saya kedatangan lagi sebuah paketan ya. Wah, ini cukup besar ya. Coba ya, ini ada 2 kilan ya untuk paketannya. Nah, jadi hari ini agak beda dari biasanya, karena biasanya itu kan saya unboxing drone, tapi hari ini saya akan unboxing ya sebuah mainan juga sih, buat tapi ini bukan drone ya. Nah, saya akan kasih lihat untuk link pembeliannya di mana, langsung saja. Tapi kalau kalian mau, nanti silahkan cek aja di deskripsi, tinggal klik aja, nanti harga terbarunya akan muncul di situ. Nah, ini adalah pesawat remote LSRC B2 ya. Nah, ini LSRC B2 dengan harga 234.000, kena ongkir 40.000 dan pajaknya 44.000 ya. Karena kenapa jadi kena pajak, karena ini belinya dari Cina ya, dari luar negeri. Jadi kalau di Lazada memang pajak terhitung langsung di sini. Jadi udah jelas ya. Jadi untuk totalnya adalah 299.000 dan ini termasuk pesawat remote control yang sangat murah menurut saya, dengan desain yang sangat bagus ya. Ini adalah desain pesawat bomber B2 ya, yang punyanya Amerika. Ya, B2. Ya, saya langsung aja buka si drone-nya. Si drone-nya. Si paketannya. Dari sini aja ya, supaya iya. Oke, saya akan langsung aja unboxing si pesawatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak susah ya, lengket. Nah, ternyata untuk size-nya ternyata kecil aja ya. Jadi ini, nah ya, bomber B2 kecil ya. Ini berarti ini mudah diterbangkan ya, mudah-mudahan aja. Nah ya, oke, kita akan cek untuk baterainya. Oh, baterainya langsung ya, langsung di sini ternyata. Ini nggak ketahuan ada berapa kapasitasnya. Kelihatannya sih kecil aja. Dan ini untuk tuasnya atas kayak gini aja, atas bawah untuk kiri kanan, dan ini kiri kanan kayak gini aja ya. Karena ini pesawat cuman ini throttle, ini kiri kanan kayak gitu aja. Ini buat lampu. Terus ini apa? Nggak tahu, harus dibaca dulu. Ini nggak ada ya. Ini nggak bisa, cuma ini aja. Ini paling buat trimmer ya, kiri kanan ini buat trimmer. Ini on off dan ini untuk speed ya. Nah, ini juga nggak bisa dipencet. Jadi sederhana sekali untuk remote buat pesawat model-model kayak gini ya. Nah, ini menggunakan baterai A3 3 biji ya. Ini, oh ya, lupa. Untuk paket pembeliannya, ini kita dikasih ini ya, kabel cas buat baterai. Baterai tipe lossy, JST lossy. Terus dua baling-baling cadangan. Ya, dua baling-baling cadangan. Baling-balingnya keras, bagus. Dan satu obeng ya, sederhana sekali dapatnya, nggak kayak drone banyak macamnya. Oke, kita hidupin dulu pesawatnya. Mantap ya, ini lampu LED-nya. Oke, hidupin.
terus kita koneksikan seperti biasa up and down ya. Nah ini udah terkoneksi, jadi lampu LED-nya jadi solid ya, dia tidak berkelip lagi. Kita akan, nah ini untuk mematikan LED-nya ya. Nah, apakah lampunya bisa diganti-ganti apa enggak ya? Keren ya. Jadi kalau misalnya terbang, cepat sekali. Mantap ya. Oke teman-teman, kita akan langsung coba aja si B2 ini langsung di indoor ya, karena nggak bisa dicoba di dalam ruangan ini ya. Oke. Oke teman-teman, saya pengen ngetes tes outdoor si LSRC Bomber B2 ya. Ini pesawat Bomber B2. Oke, mudah-mudahan bisa terbang dengan baik ya. Ternyata cukup mudah untuk menerbangkan si drone B2, si pesawat B2 ini ya. Saya akan turun sedikit supaya dia nggak apa namanya. Lain hanyar datang. Oh, baterainya habis. Udah ini habis baterainya. Oh, habis. Ya, baterainya habis loh. Oke ya teman-teman ya, ini B2 Bomber sangat mudah sekali ternyata diterbangin. Yang penting kita tahu cara mengontrol throttle-nya supaya pas buat dia terbang ya. Kalau misalnya kelebihan, drone-nya bakal muter kayak gini. Kalau misalnya kurang, malah nukik dia ya. Jadi harus pas. Kalau misalnya waktu take off itu kita misalnya full throttle, kalau sudah naik itu langsung turunin aja ya. Kalau untuk pesawat-pesawat kayak gini, karena dia ini masih tipe glider ya. Oke, ini baterainya habis ya, nggak bisa terbang lagi. Saya soalnya belum dicas tadi. Ya, oke ya, terima kasih ya sudah menonton sobat YouTube semua. Ini adalah drone B2, sorry drone terus ya nyebutnya. Pesawat remote B2 ya, atau RC Glider B2. Oke, sangat mudah sekali diterbangin. Ini menurut saya cocok buat kalian yang pengen coba-coba atau ya udah bosan main drone ya. Ini bagus buat latihan ya. Oke, terima kasih sobat YouTube sudah menonton channel Drone Bagus dan Murah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. B2 Bomber.